bercanda. Dan sekarang saatnya kita lanjutkan lagi kuis sensus. Apakah ada jawaban huruf M? Tidak. Tim A, kita beri kesempatan. Sebutkan bagian dari motor. Ada 4 jawaban di puncak sensus. 3, 2, 1. Ngeng. Suara. Ada ngengnya. Iya, bisa jadi. Yang berkaitan dengan motor, ngeng juga. Apakah ngeng? Ada. Di puncak sensus. Oh, baik, sebutkan bagian dari motor. Tidak ada yang bisa menjawab. Jawaban 4 di puncak sensus adalah? Udah habis kita. Ban. Ya ampun, giliran kagak jawab aja ada nongol di sono. Dari tadi gue mau jawab itu. Paham ya, ban ada di motor? Ada. Dan bagian dari motor? Ya. Setuju. Yang ketiga, bagian dari motor adalah? Parkir. Kok terpisah dong Pak di motor? Parkir. Bagaimana Bapak bisa bilang kalau parkir adalah bagian dari motor? Gimana sih Bapak lontok? Saya tanya, kalau Anda berpergian naik motor, ya. Kalau Anda sampai di tujuan, ya. Yang Anda cari apa? Vale saya, Pak. Vale itu adalah? Parkir. Motor gue tolong titipin nih, pegangin. Terserah lo, gue parkir terserah. Parkir. Ya. Kalau motor juga butuh? Parkir. Jadi parkir itu bagian dari? Motor. Apa namanya bagian ini? Rodanya. Joknya, spionnya, sadelnya. Itu berarti dia menjadi bagian dari motor. Bapak ngerti bagian gak sih? Part of utuh. Bagian, ya. Pak. Gak ada tuh orang naik motor belakangnya ada lambang P. Apa tuh? Parkir. Gak harus ada. Harus ada nyanya. Bisa, saya tanya. Misalnya, Anda mengatakan bagian motor itu adalah... Harus ada nyanya, Pak. Rodanya berarti mungkin bagian dari motor. Mungkin kalau yang saya sensus, Anda mungkin jawabannya simpel-simpel seperti itu. Iya. Mungkin yang saya sensus itu orangnya berpikir lebih daripada Anda. Lebih apa? Lebih kreatif. Lebih miring. Lebih gila ya, Pak. Lebih miring. Bapak nyari orangnya di mana sih, Pak? Di dalam tanah, Pak? Atau di 10 mana, Pak? 10 kota besar di Indonesia. Satu-satu. Ini hasilnya, Pak? Iya. Iya. Okay. Paham ya? Pak, enggak. Parkir. Baik, nanti lama-lama juga paham. Iya. Puncak sensus kedua. Sebutkan bagian dari motor. DP. DP. Dan di puncak sensus. Bawa-bawa Dewi Persik. Sebutkan bagian dari motor. Cicilan. Karena justru itulah bagian terpenting dari motor zaman sekarang. Untuk mendapatkan motor, Anda tidak perlu beli knalpot, ban, dan sebagainya. Cukup dengan DP. Dan kemudian tiap bulan cicilan. Anda punya motor. Paham ya? Enggak. Iya, luar biasa. Bagian dari motor, DP, dan cicilan. Ingat. Iya. Udah di leasing 20 tahun dia. Saya pernah, Pak, DP motor, Pak, cicilannya gratis, Pak. Kok bisa? Ya iya, saya coba, saya kasih tahu aja, saya pernah. Bapak pernah nggak? Nggak pernah kan, ya kasihan. DP-nya 100%. Cicilannya gratis. Oh, tapi saya pernah cicilan 100%, nggak perlu DP. Lah, cicilan 100% gak perlu DP gimana? Ya Pak? Iyalah, ya itu bayar itu cash. Itu bayar namanya cash. Next. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat jalan sertar. Baik. Aduh. Pertanyaan sensus ketiga, ada 4 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya adalah, perhatikan baik-baik ya. Apa yang biasa dipinjam tetangga? Silakan tim B dulu. Gebukan kasur. Iya, tetangga gue pinjem dong, jelasin. Masuk akal. Iya. Apakah gebukan kasur ada? Apa yang dipinjam, biasa dipinjam tetangga? Oh, tidak ada. Tim A, kita beri kesempatan. Duit. Apakah duit ada yang biasa dipinjam tetangga? Tidak ada. Oke, sudah cukup. Baik. Langsung saja kita buka. Nih, apa yang biasa dipinjam tetangga? Jawaban di keempat adalah... Setelah yang satu ini. Apakah Anda masih ingin protes? Ya, Pak. Anda ingin protes? Sebentar, iya atau tidak? Sebentar. Dulu, iya dong. Itu bukan kata benda, Pak. Itu kata lu itu kan?